Selamat malam kan. Malam ini saya bakalan memodifikasi step down saya. Ini step down saya yang sudah ada full meternya. Ini step down-nya ya. Jadi nanti saya pakai adaptornya. Saya pakai adaptor yang bisa sampai 24 volt. Pakai nama adaptornya power. 24 volt 4 ampere max. Jadi nanti kita langsung ke ininya aja ya. Ini saya memerlukan kipas. Ini alat yang sudah saya buat tempo hari. Saya modif, saya kasih kipas agar ini bisa tahan lama dan yang pastinya ini lebih awet dan tidak membahayakan komponen-komponen lainnya. Nah, ini sudah saya gerendra karena saya nggak punya alatnya sampai gerendra. Oke, ini alatnya. Ini lem bakarnya. Kelar dulu ya. Kita bakalan nyambung ini. Ini sengaja saya bolongin agar udaranya keluar dari atas juga. Thank you.
sebenarnya kan di sini saya bakalan buat untuk kabel-kabel yang di luar sana ya. Jadi ini saya bakalan pakai 24 volt agar kabel yang di atas di luar sana nanti voltnya nggak bakalan turun gratis. Nanti bakalan saya buat ini 16 volt. Jadi kan turun otomatis turun 12 volt ya. Sekalian kan selesai, posisinya sudah normal. Yang jelas dia ini kondisinya seperti ini, langsung kering dan dia otomatis nyedot apa ngipasin bagian dalam dan ada lubang untuk udaranya atasnya. Nanti lagi ya. Jadi di sini dia keluar. Sini udah keluar dan atas keluar dia. Kita jajal pakai lagi ya. Tentukan ya. Dia dayanya berkurang terus. Kita cabut. Empat belas. Pas kita pasang. Normal. Turun. Turun. Selamat siang. Ini video dari saya, modifikasi step down. Ini rencana step downnya saya akan masukkan power listriknya. Ini saya akan masukin 24 volt. Bakalan saya tes sekarang ya. Rapikan dulu. Ini saya nyambung ke colokan komputer ya. Di sini 170, berarti yang saya pakai ini 18 volt, dia berkurang 1 volt, saya turun lagi, 15 volt, saya turun lagi, 14 volt, mentok. Di sini saya pakai 14 volt. Jadi nanti bakal saya pakai 14 volt ini untuk apa? Untuk menaikkan semua router-router saya. Router saya totalnya ada 4. Yang di atas 1,
yang di depan tuh dua, satunya untuk power untuk ISP saya pakai power ini nanti otomatis dia bakalan berkurang ya bebannya, jadi tidak masalah ini walaupun ini 14 volt ini nggak bakalan berlangsung lama kok kipasnya, karena saya tahu ini 12 volt maksimalnya. Gitu aja guys, sekian, assalamualaikum. Mm-hmm.